Sudarlun pasukan keamanan Turki di Istanbul menyerbu 20 titik lokasi dan menangkap 18 tersangka teroris Daesh atau ISIS berkebangsaan asing Kamis 20 Mei 2021. Belasan tersangka tersebut ditangkap atas tuduhan sebagai agen kelompok teror dan merencanakan serangan teror di kota Istanbul. Petugas menyita sejumlah dokumen organisasi dan materi digital yang ditemukan di beberapa rumah. Sejak tahun 2013, Turki menjadi salah satu negara pertama yang mendeklarasikan Daesh atau ISIS sebagai kelompok teror berbahaya. Negara Turki telah diserang oleh kelompok teror itu beberapa kali, dengan lebih dari 300 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam setidaknya 10 pemboman bunuh diri, 7 serangan bom, dan 4 serangan bersenjata. Sebagai aksi balasan, Turki meluncurkan operasi anti-teror di dalam dan luar negeri untuk mencegah serangan lebih lanjut.